Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Hai, hello, selamat malam. Berita terkini dipetik daripada sinarharian.com.my. 1MDB, Tony Pua bertegas tetap akan saman Najib Tun Razak. Ahli Parlimen Damansara, Tony Pua Kiem Wi bertegas untuk meneruskan saman terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak berhubung dakwaan salah laku sebagai pegawai awam berkaitan 1MDB, One Malaysia Development Berhad. Memetik laporan portal Free Malaysia Today, Tony berkata saman yang difailkan beliau pada 4 tahun lalu itu bukanlah bersifat pribadi tetapi sebaliknya bertujuan bagi memelihara kepentingan awam. Katanya, bukan untuk saya bagi menyelesaikan secara baik dengan Najib. Ini saman berkait dengan kepentingan orang ramai. Untuk menyatakan Najib bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami kerajaan akibat tindakannya. Sama ada rasuah, khianat amanah atau cuai, katanya pada Rabu. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari sinarharian.com.my seperti di laman web yang saya pinkan di bawah komen ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.